Hai Sobat Videomaker, jumpa lagi bersama gue Gipang Kemawan. Nah, bagi kalian yang suka traveling tapi tidak ditemani dengan seorang kameramen yang handal dan kalian hanya menggunakan tripod dan kalian hanya sendirian mengesut kalian dan kalian berfoto dengan harapannya pengen mengambil kamera pun, nah caranya ini susah banget. Ada cara di Adobe Premiere Pro dengan menggunakan tripod. Kalian bisa mengambil gambar secara movement. Bagaimana caranya? Check it out. Oke, langsung aja ke footage kalian. Ambil sampel footage kalian. Nah, setelah ambil footage kalian, masukin ke Adobe Premiere Pro. Seperti biasa ya, gue nggak usah ngulang lagi. Nah, kita cari bagaimana yang akan digerakkan. Nah, ini pengambilan gambar menggunakan tripod. Kita buat slow motion dulu seperti biasa. Kalian kalau mau lihat slow motion, cara slow motion, kalian bisa klik link di atas. Nah, setelah gua bikin slow motion, nah biar kelihatan enak. Lalu kalian aktifkan toggle motion. Position, scale, and rotation. Nah, toggle motion itu gambar jamnya ini. Nah, kalian bikin titik-titiknya di mana kalian akan merubah gambarnya. Tapi sebelumnya, scale-nya itu pastikan kalian harus diperbesar terlebih dahulu biar nggak crop ya. Nah, kalian atur dan setting di toggle motion-nya. Kalian mundurin, majuin segimana enaknya dan timing-nya harus pas. Jangan terlalu dekat biar nggak motion-nya itu pas dengan slow motion kalian. Nah, kalian setting seenaknya, sepasnya kalian bikin geraknya ke kiri, ke samping, dan zoom, dan ya bisa zoom, bisa ini contoh dengan memakai position toggle motion yang kalian bisa lihat tutorialnya ya. Nah, ini ya gue bikin contoh untuk kamera movement tapi dengan shaky. Nah, ini pakai tripod tapi kenapa bisa shaky-shaky? Nah, kalian bisa menggunakan shaky-shaky dengan cara, nah kalian ambil lagi footage-nya kalian, contoh footage-nya kalian, kita copy paste aja yang ini. Nah, lalu masuk ke effect dan kalian bisa pakai yang namanya handheld kamera. Ada handheld kamera, lalu kalian masukin ke footage kalian. Cara ini akan berubah shaky-shaky. Ya, seperti ini. Ini kelihatannya kan pakai gerakan tangan. Iya, shaky-shakynya dapat shaky-shaky. Nah, itu cara yang kedua. Terserah kalian mau ambil yang shaky atau mau ambil yang gerakan pakai toggle position, itu tergantung kebutuhan kalian. Itu aja tutor kali ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe, like, and share. Saya Gipang Kemawan, bye!